Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh, Pak Ustaz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya, bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey. Wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu, apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustaz, dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuma hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembaknya ibu. Oleh sebab itu, bang, abang sholatlah bang, aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, mati, abang pun akan mati. Sembayanglah bang, nah, insyaallah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemudian mati deh bang.